seperti biasa, glamor penampilannya, bajunya dengan buricak burinong kalau kata Nasar ya. Apa itu? Brosneng kalau bahasa orang Cikarang ya. Brosneng shining, mengkilat. Mengkilat. Ya. Sepatu mungkin nunjukin dong. Lagi nunjukin ya. Sebelah kanan. Oh, sebelah kanan siapa sih Neng? Tadi gue lihat dulu mereknya. Agak apa ini nyalain siapa ya? Pokoknya ini aku dapat dari manajemen. Sepatu mungkin bling. Tinta sepatunya aku pakai wedges. Ini. Tapi ini bener pasangannya apa? Coba liatin dong. Kalau mau dikit. Oh, ini belum. Ini belum. Ini mah belum pakai sepatu ini tuh. Terus gimana sih? Rambut model apa? Rambutnya diurai manja aja, diurai cantik curly, aja. Curly. Karena kan keseringan kan yang selalu dikuncir ya tangan ini, jadi pengen. Karena kan ini bajunya kemben, jadi rambutnya biar ada menutupi. Iya, biar dia menutupi gitu. Neng, persiapannya berapa lama baju? Kalau untuk baju sih Neng dipersiapkan, memang udah disiapkan oleh manajemen Neng. Jadi Neng cuma tinggal nyanyi aja, tinggal siapkan mental aja sama suara aja. Jadi bukan requestan dari Neng sendiri? Bukan, langsung dapet dari manajemen. Nyanyi dari mana tuh Neng? Satu lagu duet sama 5 minutes. Bukan duet sih ya, jadi lebih ke apa? Iya, itu apa, lagu dia terus lagu Neng, apa sih namanya? Kolaborasi. Iya. Betul. Lagu apa nih? Lagu Bang Jun. Terima kasih.